bagus sekali pun tak pernah saya mau jadi imam. Kenapa? Karena tahu di situ bismillah mereka sir. Ustadz Abdul Somad, Ustadz kondang yang sedang populer di masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Kota Medan, kembali hadir di depan ribuan jamaah Kota Medan di Masjid Baitur Rahman, Perumahan Johor Indah Permai Jalan Karya Wisata Medan Johor. Bersama ribuan jamaah, Ustadz Somad melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian berbagi ilmu dengan memberikan tausiah di hadapan para jamaah. Ribuan jamaah datang dari berbagai daerah di Sumatera Utara, bahkan jamaah dari Aceh juga ikut hadir untuk mendengarkan pesan-pesan yang disampaikan oleh Ustadz tersebut. Dalam tausiahnya, Ustadz Somad berpesan kepada para jamaah agar mampu saling membantu terhadap sesama umat Islam. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad Rasul utusan Allah. Maka dengan bersyahadat ini disaksikan saudara-saudaraku semua, engkau adalah saudara kami seiman. Haram darahku ditumpahkan, haram kehormatanku dirusak, dan engkau saudara kami. Mudah-mudahan kita bersama dengan Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di penghujung tausiah yang diberikan oleh Ustaz Somad, ada salah seorang warga sekitar yang non-muslim datang dan meminta kepada beliau agar dapat disyahadatkan untuk dapat bergabung masuk ke dalam agama Islam.